Afi akan menghantar jauh, terus mencari rakan di hadapan Pak Tisu kepada Nazirul Naim, kepada Amri Yahya. Amri masih lagi. Pas berjaya dibaca oleh pertahanan pasukan PJ City. Amri di hujung sana mencari rakan atau cuba untuk membuat kelecekan, cuba nak beat rakan. Berjaya kepada Pak Tisu. Tackle betul, tackle yang dilakukan sebentar tadi oleh Salaman Raj terhadap Pak Tesu. Tempoh hari Sabah dapat sepakan penalti di minit yang ke-7, namun Amri Yahya yang mengambil sepakan tersebut. Kali ini kembali kepada kapten pasukan. Seperti yang saya katakan tadi, beliau menjadikan 2 gol ketika menentang TRW di Kota Baru pada bulan September. 2 sama di sana, 2 jaringan penalti Risto Mitreski. Hari ini, malam ini, minit yang ke-19, beliau akan mengambil berhadapan dengan Kalamullah Al-Hafiz yang menyelamatkan sepakan Levi Madinda pada ketika itu, membuatkan PJ City seri bersama-sama pasukan Sabah. Namun kali ini kita tumpukan Risto, pemain berasal dari North Macedonia, kapten pasukan Sabah FC atau Kalamullah. Sekiranya berakhir seperti ini, pasukan Sabah yang akan mengiringi pasukan JDT dari pada kumpulan D.